Apa beza antara kuantiti fizik asas dan sistem antarabangsa SI? Okay, sebagai pelajar menengah, korang kena tahu 5 kuantiti fizik asas. Pertama adalah panjang, jisim, masa, suhu dan juga arus elektrik. So, ada 5 lah. Bila korang masuk SPM, korang ada 2 lagi penambahan. Sistem antarabangsa pula, SI, sebenarnya adalah untuk memudahkan komunikasi antara manusia seluruh dunia antarabangsa. So, kita guna SI. Sebagai contoh SI, kalau kita cakap pasal jisim, kita ada gram, kita ada kilogram, kita ada miligram. Tapi SI, sistem antarabangsa untuk jisim, untuk seluruh dunia gunakan adalah kilogram. Kita tak boleh guna gram sebab kilogram tu adalah sistem antarabangsa komunikasi kita untuk satu dunia. Jadi bila sebut SI je, satu dunia kena pakai kilogram. Begitu juga dengan masa. Okey, masa ni kita ada minit, jam, saat dan sebagainya lah. Tapi untuk SI, sistem antarabangsa untuk masa ni, kita gunakan saat sebagai SI kita. So bila sebut masa dalam SI, mesti semua kena pakai unit saat. Okey.